Saya pikir. Hari kedua, kondisi membahayakan jiwa manusia, satu orang anak terseret ombak di Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kurang lebih 3 km di pesisir pantai Pondok Kelapa, dan tim SAR gabungan selanjutnya mengevakuasi ke keluarga korban. Medcom.id, a part of Media Group Network.